aktiviti adalah pada banduan-banduan muda ataupun juvana. Dan mereka ini sebenarnya sepatutnya berada di alam persekolahan lagi. Tetapi oleh kerana mereka melakukan kesalahan, mereka dimasukkan dalam penjara. Tetapi mereka masih lagi boleh belajar kerana mereka jadi diberi peluang untuk belajar. Jadi mereka di sini, mereka mengambil peperiksaan SPM, mereka juga mengambil STPM.